Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga semua sehat ya. Terima kasih untuk semua subscriber saya. Kalau kemarin-kemarin saya selalu bikin konten tentang artis-artis yang lain, kali ini saya sengaja untuk menyapa teman-teman semuanya dan juga untuk mengisi akhir tahun 2020 yang tinggal beberapa hari lagi. Hari ini saya lagi liburan sedikit karena memang artis-artis banyak yang lagi sibuk di akhir tahun ini, lagi liburan bersama keluarganya, jadi tidak bisa mendatangi mereka-mereka. Jadi ya kita bismillah, sambil barangkali ada ide dari teman-teman nih bikin konten apa lagi. Kalau kemarin udah banyak yang request tentang artis-artis 90-an yang insyaallah satu persatu akan diwujudkan, tapi di awal tahun ya, karena semuanya lagi sibuk sekarang. Ya kita berenang, kumpulan dari Rafa, kita berenang. Dedek mau berenang? Mau berenang? Kita ambil baju renang dulu. Superman gitu ya. Oke, kita ke kamar dulu, ambil baju renang. Dadah dulu, bye-bye dulu. Bye-bye dulu. Bye-bye. Gitu loh. Aku ambil baju dulu ya. Ambil baju renang dulu ya. Rasa lebih fresh sambil olahraga, udah lama nggak berenang. Tapi tiba-tiba saat berenang ini saya ingat sesuatu yang unik yang mungkin nggak banyak orang ingat. Kenapa? Kalau biasanya kita itu kan ketemu teman, itu ketemu teman SMP, SMA, reuni ya. Tiba-tiba saya banyak ingat teman-teman lama saya di desa, teman-teman SD saya yang masih dulu zaman kecil-kecil di Desa Pakel, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ya Allah, apa kabar ya mereka? Ada temen macem-macem. Ada Lili Ningsiati kalau nggak salah namanya, itu pinter banget. Dulu bersaing prestasi. Kalau yang ranking kalau nggak saya dia. Tulisannya bagus banget. Terus ada Didi Santoso sama Wahyudi. Apa kabar ya Wahyudi? Itu panggilannya Utik. Kalau Didi itu panggilannya Ketu. Dan dia nggak bisa ngomong T, ngomongnya T, Ketu gitu. Apa kabar ya Didi ya? Terus teman-teman main saya ada Gutin, Munaya, Siti Amanah, Sulia, Siti Ropiah. Aduh, kangen banget sama mereka sih, pengen tahu kabarnya. Barangkali ada yang nonton video ini dan tahu kabarnya. Ayo dong kasih komen, kasih nomor HP, komen di kolom komen ya. Kita ngadain reuni SD itu seru kali ya. Kalau SMP, SMA mah udah sering gitu. Tapi kalau SD itu, saya punya dosa sama yang namanya Ali Mustafa. Ali Mustafa itu pernah tak jepitin tangannya loh, tapi nggak sengaja. Kemana? Ini nggak berenang sih namanya. Jangan dulu. Iya, jangan. Itu daun nanti tenggelam kalau kesana. Ini. Oh, dia ambil daun. Terus ada Mansur Adnan. Itu nakal banget tuh anak. Gampang gelut, gampang marah, itu Mansur Adnan namanya. Rumahnya di deket-deket lapangan Desa Pakel yang dulu. Gitu. Aduh, pengen tahu kabarnya banget.
kali aja, maaf ada Superman lewat. Supermannya tidak berenang tapi lari-lari. Dedek kemana? Nah itu, sekarang saya tantang teman-teman subscriber saya. Ayo, masih pada ingat nggak teman-teman SD? Itu barangkali pasti ada teman yang selalu musuhan, terus ada teman nyontek gitu kan, namanya masih kecil-kecil. Superman lewat lagi. Hey Superman, permisi dong. Oke, okay. Okay, semuanya saya tunggu komen-komennya di kolom komentar sambil temenin Dek Rafa berenang lagi. Ayo Andi juga ikut berenang. Ayo. Eh, bilang bye Mas, bye Kak. Dedek berenang. Kakak dan Mas ketinggalan. Mana sih rumahnya Dedek, di mana sih? Rumahnya Dedek mana? Aduh. Enggak banji kamera. Iya keribut dah. Udah ya. Jangan pegang lagi, udah enggak ada. Teman-teman di sela-sela ini masih berenang, Dek Rafa sama Odinya juga masih berenang. Tadi saya sempat menantang teman-teman. Ayo siapa yang masih ingat, nama-nama teman-teman SD? Saya. Aduh matanya udah merah ya. Terus saya juga pengen tahu apa sih kesan dan pengalaman yang paling tidak bisa dilupa di tahun 2020 ini, karena sudah tinggal beberapa hari lagi ya berakhir ya. Memang 2020 ini kita prihatin ya, karena dilanda pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, dan juga banyak sekali tatanan kehidupan yang berubah gara-gara pandemi itu gitu. Kita nggak bisa hidup normal seperti dulu, semua serba terbatas, semua banyak aturan jaga jarak, tapi demi kebaikan kita semua untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan 2021 kita bisa hidup normal lagi, bisa yang banyak sekali yang sudah rindu ke Baitullah untuk haji dan umroh gitu kan, dan juga di banyak negara mudah-mudahan
buminya akan sehat kembali, terbebas dari virus apapun. Amin. Dan mudah-mudahan 2021 membawa kesuksesan yang lebih, kebahagiaan yang lebih. Itu yang paling penting, kebahagiaan, keberkahan. Karena kalau sudah berkah, bahagia, kita sudah gak pengen apa-apa, sudah tenang hidupnya, tinggal menjaga ibadah kita, tinggal menjaga kebahagiaan bersama keluarga. Jadi gak ada waktu buat julid-julid sama yang lain ya. Harapannya 2021 semuanya serba lebih baik. Kita berdoa sama-sama ya. Ayo kita renang lagi. Selamat meninggalkan 2020 yang sedikit menyedihkan dan menyambut 2021 dengan lebih bahagia, lebih sukses dan lebih baik semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and komen di Anis Atra channel. Udah.